Tol Makros sama Mak Ade. Yo, what's up guys, jangan lupa saksikan Abah Bilar Haris Jodoh Bapak. Malam ini jam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar informasi Lesti dan Bilar menjelang tanggal 23 dan juga monversary mereka yang ke-12 bulan. Tentu kita semua pada penasaran akan kabar terbaru mereka di malam hari ini, yang ternyata Lesti sudah tiba di Jakarta. Ya, setelah melakukan perjalanan jauh dari Cianjur, rupanya Lesti langsung menyusul sang kekasih. Benarkah demikian? Benarkah Lesti di malam hari ini langsung tancap gas menemani kekasihnya Rizky Billar yang sedang syuting? Abang Bima lu mah begitu. Kenapa? Apanya lidahnya pahit? Masa? Gak apa-apa, biar suaranya bagus ntar kalau nyanyi di lidah ya. Kalau malam kan suaranya kurang bagus. Warna gua kencur. Rizky Billar nampak begitu bersemangat melakukan proses syuting JWB di malam hari ini. Tentu hal tersebut membuat kita semua bahagia. Di tengah PPKM, di tengah pandemi, Rizky Billar masih bisa berkarya dan so pasti dia terlihat sehat awal afiat di tengah mewabahnya yang namanya pandemi di negeri kita tercinta ini. Dan yang membuat kita bahagia adalah kebahagiaan mereka bersama. Kita juga berharap bahwa di malam hari ini Lesti bisa menemani Rizky Billar, bisa memberikan support terbaik bagi kekasihnya saat melakukan proses syuting JWB. Tentu hal itu merupakan sesuatu yang begitu so sweet bagi kita sekalian yang sudah tak sabar menunggu mereka segera dipersatukan dalam ikatan cinta. Kita tahu sebelumnya bahwa Rizky Billar berencana bahwa tanggal 23 esok adalah hari akad nikah mereka. Namun pemberlakuan PPKM hingga tanggal 25 membuat acara mereka berdua akhirnya harus ditunda, menunggu sesuatu yang memang sudah tak sabar kita semua menunggunya. Hingga keisengan-keisengan dari para fan Leslar yang tak sabar akan kabar mereka berdua berusaha mengungkapkan dalam karikatur dari miniatur yang mereka buat, yakni Neng Abang udah di depan curug, Ma Abang Gojeknya udah datang, Dedek pamit ya, mau ngambil boba di kandang domba, hati-hati di jalan ya Dek. Betul, Abang Gojeknya bening kayak son, hehehehehe. Wah, ulah yang namanya fan Leslar yang sudah tak sabar guys. Lebih lanjut, udah Neng, pengennya Neng kita gas ya Bang Bawel. Lucu abis ya, karena multivitamin dari mereka berdua begitu sangat kita tunggu guys. Di samping aja Bang, hihi, mau di depan atau di belakang Neng, di samping aja, kata si Lesti. Tentu karikatur tersebut dari unggahan tersebut memberikan suasana, menebarkan kerinduan dan sukacita masih dalam momen setelah Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha. Dan so pasti kita sudah tak sabar menunggu kapan prosesi-prosesi, baik pengajian, siraman, ataupun yang namanya juga akad nikah serta resepsi
yang akan mereka gelar dengan penuh hikmat tentunya ditundanya. Apakah yang namanya acara akad nikah tetap dijalankan? Sedangkan di malam hari ini Rizky Billar masih sibuk syuting. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan dan pendapat kalian terkait hal ini? Terkait kemunculan Lesti Kejora di lokasi syuting juga bagaimana kalian? Jadi jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.